Hai Mangcek Bicek, hari ini kita akan mengolah ikan peda menjadi ora-ari. Tonton terus ya. Ikan peda yang sudah kita cuci bersih, kita kukus dulu menggunakan api sedang. Setelah 5 menit pengukusan, kita balik ikannya supaya sisi yang satunya ikut masak juga. Setelah 5 menit kita angkat, lalu kita dinginkan. Siapkan beberapa helai daun jeruk. Kita potong bagian tulang di tengahnya. Itu harus dibuang karena pahit. Setelah itu, kita potong-potong daun jeruk ini menjadi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita potong-potong beberapa cabai rawit setan. Kalau mau makin pedas, semakin banyak cabainya. Setelah itu siapkan 10 siung bawang merah. Kita iris tipis-tipis juga. Kalau ikan pedanya sudah dingin, maka kita suwir-suwir dagingnya. Suwirnya suwir kasar seperti ini ya. Nah, seperti ini nih hasil suwiran kasar ikan pedanya ya. Lalu siapkan 2 butir telur, kita kocok-kocok seperti ini. Nah, ini semua bahannya sudah siap. Jangan lupa tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Pertama-tama kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum. Kita pakai bawang merahnya memang agak banyak untuk mengurangi rasa amis ikannya. Setelah bawangnya harum, segera kita masukkan ikan peda suwirnya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu masukkan juga cabai rawit setan dan daun jeruknya. Daun jeruknya juga saya kasih cukup banyak juga untuk mengurangi amis ikannya. Kalau daun jeruknya sudah layu, segera kita masukkan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan kocokan telurnya. Tekniknya seperti ini, kita singkirkan dulu tumisan pedanya ke pinggir supaya kita bisa mengorak-arik telurnya di sisa bagian wajan yang lainnya. Setelah telurnya terorak-arik sempurna, baru kita campurkan dengan tumis pedanya tadi. Kita oseng-oseng lagi sampai semuanya tercampur rata.
Nah, kalau kita lihat telurnya sudah matang sempurna seperti ini, berarti sudah selesai deh masakan kita. Siap kita angkat. Ini dia nih ora-arik pedanya. Gurih ikan peda bercampur pedasnya cabai dan segarnya daun jeruk bikin mantap deh.